Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama soli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian-kajian kita lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan jangan lupa, mari kita doakan bersama kepada semua saudara-saudara kita yang mengambil bagian mendukung berjalannya kajian-kajian dalam channel ini. Semoga kebaikan-kebaikan mereka dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin, 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 ya Rabbal 'Alamin. <tuh> Oke okay. beberapa waktu yang lalu aku telah pernah sedikit menyindir ya tentang Quran surat uh, Al-A'raf surat 72 eh sorry surat 7 nomor ayat 172 di mana di sana terjadi kesalahan terjemahan yang fatal ya yang batal. Ini kalau ada yang gak terima Dengarkan ya Dengarkan omonganku Dengarkan supaya kamu itu Benar memahami Al-Quran ya, Aku paling gregetan Kalau kasus-kasus seperti ini Aku juga heran kemana mereka yang alumni Maroko kayak alumni Arab kayak alumni Mesir kayak alumni alumni mana itu yang pandai, pandai bahasa Arabian kenapa nggak dibenarkan terjemahan ini? Aku heran sekali, karena kalau terjemahan ini tidak dibenarkan, kebodohan itu akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, bodoh itu nggak pernah hilang-hilang. Gitu loh, heran aku, banyak yang hafal Al-Quran. Oh, ini di sini, oh, ini di sini, itu di situ, ini ayat sini, alam, alamat ini, lembaran ini, oh, itu bunyinya begini, oh, begini, begini, bagus. Aku bukan bilang tidak bagus. Itu bagus. Dan aku alhamdulillah bersyukur ada generasi Islam seperti itu. Tapi yang aku heran ketika mereka-mereka mereka yang pandai-pandai itu ngerti bahasa Arabian, ya. Ada terjemahan salah atau ketika mereka membaca surat al araf nomor 172, ya. Itu, itu otak mereka kemana ya? Otak, otak itu kemana? Kadang-kadang, gregetan Makanya kalau yang belum siap ngaji di sini, keluar. Jangan ngaji di sini. Ngaji di sini itu mencari benar itu seperti apa. Nggak ada ulama, ulama, ulumu. Benar-benar salah-salah. Ya. Jadi dalam tata berpikir akademis itu egaliter. Tidak ada benar-benar salah-salah karena dilihat oh dia ulama, nggak ada. Mau u baru pun, mau u setengah lama, setengah baru, um kemarin sore pun kalau benar-benar kalau salah-salah. Ya. Jadi gitu, makanya kalau aku ada dengar komen bilang, oh itu gue seperti sesat itu mengatakan Al-Quran bukan bahasa Arab tapi bahasa Arabian gitu. Mbok <laughs> yang mikir, otakmu itu mbok yang mikir, yang aku bilang itu pendapatku atau pernyataan Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan dirinya itu Arobian, Arobiin, Arobiun Bukan Aroban ya. Oke okay. Kenapa Aku akan menjelaskan Ayat ini Di samping ini sudah aku sering meskipun sekilas Menjanjikan kepada kalian Untuk menjelaskannya ya. tetapi aku cari momen yang pas dan ternyata sekarang ini momennya pas maka aku akan menjelaskan kesalahan terjemahan. Ingat ya, ini Kristen-Kristen juga harus dengar ini. Yang salah itu terjemahannya, bukan Al-Qurannya. Gitu kok aku disuruh baca artikel. Oh, di Arab Saudi mau membenarkan Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an itu punya moyangnya orang Arab. Jadi repot kalau nggak gini ya kajian-kajian di sini itu parameternya sudah meninggalkan yang namanya menang kalah itu sudah dibuang jauh-jauh adanya itu benar salah mengambil yang benar meninggalkan yang salah bukan bukan menang kalah kalau masih kalian berparameter menang kalah jangan ngaji di sini itu level anak-anak kemarin sore itu loh debater-debater pemula itu dan aku dulu memang memasuki wilayah itu. Sekarang berproses sudah berapa puluh tahun masa aku mau mau TK terus. Kan ya enggak lah. Jadi parameter berpikir menang kalah itu parameter TK, parameter sekolah minggu. Kalau dia sudah menjadi pemikir-pemikir yang dia ekstran, parameternya sudah berubah menjadi benar dan salah. Gitu. Ini Kristen-Kristen ini supaya dengar nih telinganya. Kenapa aku kadang-kadang gak, bukan kadang-kadang sih, jarang aku jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena parameternya bukan parameter benar-salah, tapi menang-kalah. Kalau sudah parameter menang-kalah, dia selalu menggunakan apapun sebisa mungkin dijadikan amunisi untuk menyerang. Yang di luar keimanan dia, sehingga diposisikan seolah-olah menurut dia salah, padahal enggak salah. Sini. Jadi Arab Saudi itu bukan apa-apa kok dia mau merevisi Al-Quran. Kalau merevisi terjemahannya mungkin iya. Gitu loh. Jangan lu kira yang punya Al-Quran ini orang Arab sana, di Arab Saudi sana. Jadi bedakan antara terjemahan dan Al-Quran itu beda. Antara kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Makanya aku kan sering tanya, teman-teman Kristen itu menggunakan kitab suci atau terjemahan kitab suci itu kan harus beda cuman karena otaknya otak menang kalah jadi oh ini loh Al-Quran direvisi ini sama kerajaan Arab Saudi gitu <laughs> otak dipakai otak dipakai Al-Quran itu dari Allah tidak ada yang perlu direvisi bukan punyanya orang Arab ya. Aku baca judulnya aja sudah enak Karena tidak mungkin Kalau terjemahannya itu mungkin gitu loh. Jadi bagaimana aku akan akan berdiskusi dengan orang yang tidak bisa membedakan antara kitab suci dan terjemahan kitab suci Kan males buang-buang energi mundur ke belakang lagi Orang kita maunya expand dia tambah return kebalik ke belakang Ya Itu apa? Jadi kelebihan Al-Qur'an itu adalah original teksnya itu ada. Seperti ini, aku bisa memberikan kritik karena original teksnya ada. Dan antara teks dan terjemahan itu tidak boleh dipisah. Karena apa? Terjemahan-terjemahan itu bisa saja salah dan sekarang aku buktikan, Qur'an surat Al-A'raf surat 7 nomor 172 itu salah terjemahannya. Sehingga salah dipahami. Maka ayo kita belajar ke original teks. Seberapa ya? Seberapa kamu bisa? Aku ini bukan bukan berarti ngerti semua original teks Enggak. Tapi untuk hal-hal tertentu yang aku perlu tahu, maka aku kajikan kepada orang yang lebih tahu. Kalau aku tentunya kepada guru Al-Quranku, teks ini sebetulnya gimana tekstualnya dan maunya apa? Terus kontekstualnya seperti apa? Begitu. Ya. Jadi yang 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 menjadi aku terasa aneh itu ya. Ketika ada sosok yang itu ngerti bahasa Arabian terus membaca terjemahan Al-Qur'an, ini terjemahan Depak ini ya. Surat al arab 172 itu 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 dia merasa risi enggak gitu loh ya. Karena ada kesalahan fatal di sana. Nah, aku kan gini nih, kita seharusnya kan masuk ke seri kedua nih, ya. Kita seharusnya kan masuk ke seri kedua, ya. Tapi sebelum masuk ke seri kedua, aku perlu menjelaskan dengan tajuk memahami diksi akhroza dan ahoza dengan benar itu karena apa aku nanti untuk menjelaskan ini kelanjutannya di seri kedua itu akan menukil surat ya 7172 maka aku harus benarkan dulu terjemahan Quran, Quran surat 1172 ngerti jangan karena kan kita akan berbicara iman itu diajarkan atau diwariskan sekarang coba kalau aku tanya, kalau ada bayi lahir ceprot, itu Islam atau kafir itu? Dia Islam atau kafir? Ketika kita ini lahir keluar dari rahim bunda kita, bayi itu, itu Islam atau kafir? Kalau kamu salah memahami Quran surat Al-A'raf surat 7 nomor 172. Oh itu Islam itu di mana? Di alam ruh sana sudah bersahadat. Coba. Di alam ruh sudah bersahadat. Artinya salah dalam memahami lokus delikti peristiwa ya Quran surat 7 surat Al-A'raf nomor 172 itu lokusnya di mana? Peristiwanya itu tempatnya di mana? Benarkah itu di alam ruh, di awang-awang sana atau di dunia ini? Benarkah itu terjadi di pra -eksistensi atau di eksistensi ini? Lah ya, kalau terjemahannya sudah seperti itu, bagaimana orang tidak keblangsa Ya. Supaya kalian tahu, karena nanti aku murtad sudah jelaskan, ya. Ya. Supaya nanti kamu tahu ya jangan ngomong oh bayi itu lahir sudah Islam itu karena kita akan membicarakan iman itu diajarkan atau diwariskan apa serta merta bapaknya Islam mamanya Islam bayi procot lahir terus Islam itu dengan argumentasi surat 7172 itu di alam ruh sana sudah bersahadat itu kan kacau ya Oke. Ada memang ya dua kata dia mempunyai makna yang sama meskipun nanti maksudnya berbeda. Ya. Seperti ini. Murtad tobat itu kembali. Ya. Tapi yang dimaksud beda Ini kembali kepada kekafiran Ini kembali ke jalan Allah Hidup menurut hukum Allah Sama-sama kembali, tapi kembalinya kemana? Memang ada yang seperti ini Ya, Yang repotnya ya, Ketika Ini ya Ketika Ini kan ada gini nih tulisanku buruk banget sih ya tulisanku ini jelek banget ya aku aku tulis gini ya a khodam ya aku takut takut salah ini ya ya ah roza ya AH ho pakai z apa pakai j? A roza ya Terus ada lagi A roza ya A ya Roja Ya Ah Roja Ah Ya Lihat Ro -ja. satu ahoda, satu ahroja. Ya Satu akhroda Satu akhroja Ya Satu Ah Roja Satu Ah Bagaimana mungkin ini bisa diterjemahkan menjadi sama? mengeluarkan mengeluarkan bagaimana ini ceritanya ini bagaimana ini tolong yang ngerti-ngerti bahasa Arabian ini ini dijelaskan ini bener nggak Ahroza itu mengeluarkan bener nggak Ahroza itu mengeluarkan tolong, tolong dibenarkan ini. Karena kalau basic memahami ahroja dan ahroja, nanti kita memahami lokus deliktinya tentang surat al araf surat 7172, itu menjadi keliru. Menjadi ngomong, oh bayi lahir itu sudah Islam. Apalagi nanti kalau aku ambil hadis tentang fitri, Fitri, fitroh, itu artinya apa itu? Suci, iya. Oh, setiap anak itu lahir fitri, fitroh, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi. Kacau lagi. Jadi, pemahaman-pemahaman diksi itu menjadi penting karena dia akan menentukan bagaimana cara kamu memahami narasinya. Begitu saja di sini. Tolong ini, yang pintar-pintar Arab ini loh. Pintar-pintar Arabian ya yang dari Mesir sana dari Arab Saudi sana dari Madinah dari Mekah dari Maroko dari Tete Bengek sana tolong dijawab benarkah Akhroja dan Akhroja ini bisa sama-sama diterjemahkan mengeluarkan ya lalu tentang taubat ya dan Murtad, aku terjemahkan kembali, bisa aku jelaskan seperti yang kemarin di seri ini. Jadi, tobat dan murtad dari tinjauan linguistik itu artinya kembali, sama. Cuma nanti kembalinya kemana itu beda, aku sudah jelaskan. Nah, sekarang ini tolong jelaskan. Bisa nggak Ahroja dan Ahroja itu diterjemahkan menjadi satu, mengeluarkan. Kalau bisa aku ikut. Kalau bisa aku ikut. Tapi kalau nggak bisa kamu ikut aku. Nggak ngurus aku kamu siapa? Mau alumni ini alumni itu. teh. Ya. Oke. Okay. Jadi kajian kita kali ini ini nggak apa bos karena nanti kita akan menuju ke abad ke seri kedua koa ke bukan ke abad kedua ke seri kedua ya sebelum ke seri ke, ke kedua ya aku jelaskan dulu sebagai bekal makanya nggak bisa mas nggak bisa mbak nggak bisa pak kajianku itu kalau satu seri aja terus kamu tahu itu tidak bisa karena saling seperti satu seri yang satu dan lain itu saling terkait dia ya. ya, seperti ini untuk ini aku nggak langsung ke, ke, seri kedua aku harus ada dulu yang aku jelaskan untuk bekal memahami seri kedua maka judul kajian kita kali ini adalah ah ya nggak usah tulis arabian lah ya tulisanku jelek nanti salah pula Akhroja Akhoda Ya Memahami Diksi Dengan Benar Ya Ini judul kajian kita memahami diksi akhroja dan akhoda dengan benar ya nanti suratnya kita jadikan komparasi ini Quran surat al araf surat 7 nomor 27 dan satu tujuh, dua. jadi ini aku ambilkan sebetulnya ada di surat-surat di lain ada tapi supaya supaya lebih gampang kamu terima dalam satu surat saja ini sudah dipahami secara keliru apalagi kalau dibandingkan dengan nanti di ayat lain di surat lain ya ini dua ayat dalam satu surat saja sudah beda ya Makanya yang lain nanti kamu cari sendiri ya, nggak usah aku tampilkan di sini, ini aja. Artinya kalau sudah dalam satu satu surat saja sudah bermasalah terjemahannya, bagaimana kalau di surat lain gitu loh. Ya. Ini ini terjemahannya. Ini yang mau kita diskusikan. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di surat 27-nya ya. Ini nanti akan kita bahas di surat 27. Sorry, sorry. Surat Al-An, surat Al-Arab betul ya. Ini kok Al-An Surat 7 27. 27. Oke. Okay. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Bagaimana halnya? Dia, maksudnya si setan itu, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tak beriman. Ya. Yang lain kita abaikan dulu ya. Yang lain kita lihat di situ ada diksi mengeluarkan ya. Wahai anak cucu Adam Maksudnya ya kita-kita ini ya Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan Sebagaimana halnya dia telah Mengeluarkan Ibu bapakmu Dari surga, mengeluarkan itu Kamu tarik Ke Arabiannya, Arobi Akhroza Akhroza Ya Itu akhroza Mengeluarkan Aku ulangi, ya. Kamu buka Al-Qur'anmu buka. Kamu nggak ngerti kalau kamu hanya dengarkan aja sama buka Al-Qur'anmu. Kamu kalau ngaku-ngaku Islam harus familiar dengan Al-Qur'an. Ya. Oke, aku ulangi. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan itu ya maksudnya ini peristiwa episode ya Kanjeng Nabi Adam ya, waktu disuruh membangun surga di bumi ya. Jangan lagi kamu sudah bolak-balik ngaji di sini kamu ngomong Adam itu di surga sana terus melakukan kesalahan makan buah terus diturunkan ke bumi. Ya. Kalau kamu ngaji di tempat lain gitu terserah itu urusan tempat lain. Kalau di sini tidak tidak begitu pemahamannya. Kanjeng Nabi Adam itu dibikin di bumi dan dijadikan khalifah, diberi tugas untuk membangun surga di bumi dengan cara menegakkan hukum Allah. tuh ya. Jadi kita sekarang tegas-tegas saja, -tegas jelas-jelas saja, nggak bisa umat ini ngaji model-modelnya yang geng-geng nopo kepanggi, geng nopo geng, geng nanti kiamatnya lama kita kalau gitu caranya ya. karena kinerja pendidikannya juga salah harus dibenahi ya oke kalau kamu lihat di situ ada terjemahan mengeluarkan itu diterjemahkan dari ahroza ahroja ahroja Jelas ya Ah Ro Za Oke Sekarang Kamu lihat di nomor 172 Ya Ini terjemahan depak ini Ya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi dalam kurung tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Dalam kurung, seraya berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah." terhadap ini, ini terjemahan pak yang anda. dan orang memahaminya ini terjadi di awang-awang sana. kok ditanya ini tempatnya ini peristiwa ini terjadi di mana? dia bilang di awang-awang sana. jadi nanti kalau sudah lahir itu sudah Islam. karena apa? sudah berjanji. pertanyaannya, bener nggak peristiwa ini terjadi di di awang-awang sana yang tadi alam apa pra eksistensi? atau di alam dunia di eksistensi ini? Ini karena salah memahami diksi ahodza. Ini ahodza. Kok bisa diterjemahkan mengeluarkan? Kalau mengeluarkan itu ah roza, bukan ahodza. Culo, ngerti? Dalam satu surat itu sudah salah diterjemahkan. Ya. Aku 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 anukan begini supaya kamu jelas. Aku uh, bikin penjelasan seperti inilah supaya kamu ngerti, ya. Nanti nanti aneh ini. Ya, aneh nanti Ya. Ini aku bandingkan di sini ya, di sini sama di sini ya. Suratnya 7. Surat 7. Nomor suratnya 27. Ya, nih. Di situ ada diksi mengeluarkan mengeluarkan ya ini diambil dari mana? Diambil dari akhroja. Ah, ya, roja. Ini ya di surat 727 ada diksi mengeluarkan. Diambil dari mana? Ahroja. Kalau kita ikuti depak ini ya. Nanti terus kita bandingkan. Di sini surat 7 juga. Surat 7 ya nomor 172 ya. Jadi komparasinya begini. Di sini juga ada kata mengeluarkan. Ini diambil dari diksi mana? Dia diambil dari diksi A. Lihat ini. Begini. Ya. Ini supaya anu aku ganti huruf besar, supaya kamu jelas. Ya. dia z pakai pakai apa ya? Pakai ini enggak? Ya. Lihat ini. Jadi begini. Kata Aroja dalam surat yang sama dengan ayat yang berbeda ini diterjemahkan sorry 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 bukan begitu kata mengeluarkan ya jadi gini nah seperti tadi ya mengeluarkan mengeluarkan ini ya ini menjadi begini dia. Ahroja, ya Ahroja itu diterjemahkan mengeluarkan. Jadi kata mengeluarkan dari dua ayat ini diambil dari dua kata yang berbeda. Ini. Nah. Seperti yang aku bilang tadi, bisa nggak dia menjelaskan seperti aku menjelaskan kemarin? bahwa e, murtad dan tobat itu kalau secara linguistik dia artinya kembali sama. Nah, sekarang ini bisa nggak? Bisa nggak? Coba coba. Ada nggak yang bisa mengatakan bahwa ahroza dan ahoda ini artinya meng mengeluarkan? Benarkah ahoda itu sama dengan ahroza? Nih. masalahnya di situ. Kalau di sini kan berarti akhoja itu sama dengan aroja sama-sama mengeluarkan. Kan jadi kacau. Ya, jadi kacau. Ini yang kacau itu di mana? Di sini. Ketika akhoja itu diterjemahkan menjadi mengeluarkan, padahal bukan. Akhroja di sini mengambil atau merekrut rekrutmen ya. ini sudah salah yang betul itu adalah mengambil di mana supaya jelas di sini ya akhoza ini mengambil. Nih. Bukan mengeluarkan, mengambil. Nih loh, ini yang benar. Nih. Ya. Jadi terjemahan dalam surat 7172 itu terjadinya di mana? Ya di bumi. Bukan di awang-awang sono. Ketika kapan? Ketika manusia sudah akil balik. Nanti aku jelaskan apa itu akil, apa itu balik, kamu nggak ngerti lagi. Ya. Tetapi kalau ini diterjemahkan mengeluarkan, dia jadinya seperti pemahaman sekarang, oh di awang-awang sana. Sehingga nanti dikirain iman itu diwariskan. Bapak ibunya Islam, ber berarti bayi-bayi yang keluar atau yang itu dari bapak Islam, ibu Islam, bayi lahir otomatis Islam. Karena apa? Sudah bersahadat di alam ruh. Kan jadi kacau. Ya, jadi kacau. Terjemahan itu akan menabrak terjemahan-terjemahan yang lain, pemahaman-pemahaman yang lain. Khususnya nanti di surat An-Nahl. Ya, paham di sini jadi aku ulangi ya ini akhoza Ahroza ini mengeluarkan kalau akhroja itu mengambil yang jadi kacaunya terjemahan depan itu akhroja mengeluarkan sudah benar yang jadi kacau akhroja juga mengeluarkan ini yang, yang jadi kacau. Orang-orang yang pinter-pinter, no, yang jago-jago bahasa Arabian tidak mau memberikan kritik untuk membenarkan ini. Kasihan umat nggak ngerti. Itu loh. Karena kalau kebodohan itu diajarkan lagi, dia akan mewariskan kebodohan dan kebodohan. Dikirain begitu bayi lahir kalau bapaknya Islam, mamanya Islam, otomatis Islam deh dia. <tuk> ya. Ini masalahnya. Ya. Sebetulnya ya, makanya kalau ada kata persaksian itu apa sih Bukan bukan persaksian, apa? Sumpah setia itu apa sih ya? Tapi ini juga nanti hubungannya dengan-dengan persaksian sebetulnya ya, tapi bukan persaksiannya yang mau kita bahas. Sumpah setia ini sebetulnya tentang sumpah setia Bahwa kamu berjanji Ya Bahwa kamu berjanji Hanya Allah itu pembimbing hidupmu Yang nanti diajarkan kita lewat para nabi Sejak zaman kapan? Sejak zaman kanjeng nabi Adam sampai nanti Manusia terakhir gak ngerti sopo Ya Itu bersaksi dengan kesaksian seperti ini gitu loh ya caranya bersaksi nanti repot ini agak repot menjelaskannya ya nanti ada yang bilang wah oh, itu saksi palsu itu orang kapan ketemu Nabi kapan ketemu Allah ah itu nanti kita bicarakan ya tapi kita akan membicarakan dulu ini peristiwa seperti gini loh ya Kalau kita kerjakan diambil sumpah jabatan itu loh Bahwa kamu akan taat terhadap jabatan yang diamanahkan kepadamu Ah ini 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 sumpah jabatan, ini sumpah kepada Allah, kesetiaan kepada Allah. Ya, ini janji setia. Ini kalau dalam bahasa Arabiunya disebut Bayat jadi, kamu berjanji akan setia kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Ini konsepnya sudah dia, tentang konsep tauhid. Janji dalam hidupmu, kamu akan setia kepada Gusti Allah, Engkang Moho Agung. Ya. Lewat apa? kembali education pendidikan bukan otomatis lahir jebret oh dia sudah berjanji di mana di alam rusana kacau ya. ya oke sekarang aku nggak boleh dong mengkritisi tanpa memberikan solusi ya aku harus mengkritisi juga memberikan solusi kalau terjemahan depak 172 itu salah, yang benar gimana? Kan begitu. Ya. Yang jelas ini sudah salah ya, karena akhoza itu bukan mengeluarkan tapi mengambil. Atau lebih tepat rekrut, merekrut, rekrutmen, mengambil. Ya. Kalau akhol, kah akhroza itu baru mengeluarkan. Ya. Jadi beda. Jadi ahroza dan ahroza itu tidak sama Bagaimana namanya? Hmm. Ya, tidak sama. Yang jadi masalah <laughs> oleh Depak di, di ayat 27 dan diterjemahkan menjadi sama mengeluarkan ini kekacauannya ya. Oke okay, ya sudah paham di sini ya karena nanti kalau ini nggak aku jelaskan lagi kalian akan membantah bahwa begitu lahir bayi itu sudah beriman karena sudah bersahadat di sini otomatis dia sudah Islam dan kacau makanya aku jelaskan dulu bahwa surat 7172 itu lokusnya bukan di awang-awang sana bukan di pra eksistensi tapi di eksistensi karena kita sudah belajar pra eksistensi eksistensi, ya. Nah ini itu terjadinya ini ya, ini di sini loh. Ini terjadinya ini di eksistensi, bukan di pra eksistensi. Ya, oke, okay. ya. Sekarang aku aku bacakan aja lah ya. Kalau aku tulis nanti terlalu panjang ya, tulisannya juga <laughs> bisa jadi jelek. Oke. Okay aku hapus ini jadi kajian ini nanti bekal kalian untuk memahami yang seri kedua ya ini seri satu sudah ya menjelaskan murtad iman gak aku jelaskan ya kemarin ada yang tanya tolong dijelaskan apa itu iman ya ini sudah ada setahun lalu sudah kita bahas tuntas iman itu ya. Tolong senior-senior itu, peor-peor senior, jelaskan sama temanmu, sama kamu latihan gitu loh ya. Kalau kamu sering menjelaskan kepada temanmu, itu itu justru memperkuat pemahamanmu karena kamu mengulang. Salah satu ilmu itu tetap bertahan itu mengulang, jadi dia, dia tidak hilang. ya Jadi kalau kita belajar itu ilmu itu bertambah bukan berganti ya. Seperti dulu kalau kuliah itu kan semester 1 Naik semester 2 Ilmu semester 1 Hilang berganti dengan semester 2 Kan itu tidak benar Seharusnya bertambah Nanti semester 3 juga bertambah Sehingga ilmunya menjadi ilmu semester 1 Semester 2, semester 3 Sampai nanti selesai Semester berapa? Biasanya kalau strata 1 itu Semester 8 atau 9 Kalau molor ya itu ilmunya tetap bukan ilmunya berganti-berganti Semester 1 naik berpindah semester 2, ilmu semester 1 lupa ganti dengan semester 2. Nanti semester 2 masuk ke semester 3, ilmu semester 2 lupa ganti semester 3. Bukan begitu, ya. Bukan begitu. Nah, caranya supaya ilmu itu uh, tidak hilang dari pemahaman kamu, pengingatan kamu, maka diulang, diulangkan. Kamu ajarkan gitu sehingga tepat sekali kalau dibilang neng nggak ngaji ngulang neng nggak ngulang ngaji yo ini yang pinter bahasa jawa tolong diterjemahkan ojo nganti wis orang ngaji orang ngulang ya oke sekarang aku terjemahkan ya kamu kamu entek kau ini sembilan Kamu dengarkan atau kamu catat pelan-pelan ya. Kalau tak tulis di sini enggak apa cukup dia. Ini panjang karena terjemahannya. Coba aku tulis lah ya. Dan tatkala ini ya. Semoga aja cukup dan ya. Nah, ini salah. dan ya tak kalah rob robmu ya dipakai rob jangan ya, pakai ilah rob kamu atau robmu ya. lihat ini mengambil ya mengambil mengambil huruf gede nih supaya ngerti kamu mengambil ya mengambil dari bani Adam dari bani ya Adam keturunan ya dari bani Adam dari belakang mereka dari Belakang mereka ini ya, duriah-duriah ini ya, keturunan itu ya, cucu-cucunya cucu. Kalau kita ditarik dari kantin nabilan sampai sekarang, itu sudah keberapa gitu ya, generasi lah ya, atau enaknya gini aja, duriah gitu aja -gitu lah ya, duriah. Ini idiom ini, ya. Duriah mereka. Duriah mereka. Kemudian. Nah, eh, ini. Kemudian, ya. Kemudian. Nah. Ya. Dia... Gusti Allah, ya, dia, nah, ini, ini sebetulnya kata mengambilnya nggak ada, karena dia dari ini, ya, cuman dia harus diterjemahkan mengambil, makanya kadang-kadang kita harus lari ke original teksnya, 171 satu, tujuh, dua, ya ya Sebentar tadi tadi ini Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari Duria anak cucu Adam ya Duria itu anak cucu lah ya Adam yaitu dari belakang mereka ya dari belakang mereka eh, Juriatum itu ya keturunan itu ya kalau yang bani Adam tadi itu eh, anak cucu ya jadi Juriat itu ya ya keturunan sampai nanti jadi ini juga membantah bahwa manusia bukan dari kerah ya. Cuman kan itu teori Darwin itu kan tidak mengatakan kesimpulan itu teori. Jadi namanya teori itu ya Darwin nggak bisa disalahkan orang itu masih teori kok. Kecuali Darwin mengatakan itu kesimpulan. Nah ini harus tahu kalian. Kalau teori itu nggak bisa disalahkan masih teori. Levelnya itu bukan kesimpulan. Jadi kalau kamu nggak terima ya gak masalah. Dan Darwin juga tidak menutup kemungkinan dia akan merubah teorinya gitu ya itu teori makanya disebut kalau kita di sekolah teori darwin bukan hukum darwin bukan kalau hukum itu ketetapan itu bisa kita salahkan hukum artemides ketika aku menghitung ya ternyata apa sebuah benda yang di, di ini apa baptis ini jadi baptis itu dicelupkan ya baptisium itu dicelupkan ke dalam dan air dalam bejana itu akan tertumpah sebanyak volume dari benda yang dicelupkan. Nah itu hukum itu sudah disebut hukum Archimedes. Nah kalau bisa kamu mengadakan penelitian ternyata itu salah dengan hitung-hitungan, ya kamu bisa menyalahkan Archimedes karena Archimedes sudah mengklaim itu hukum. Tapi kalau misalkan Darwin tidak bisa kan teori Darwin teori itu belum belum final dia. Kecuali kalau sudah menjadi penelitian final baru ditetapkan sebagai hukum. Itu ya. Oke. Jadi ini apa ini? Duriaton itu tadi ya. Duria ini ya. Duria ini ya, keturunan. Jadi kita keturunan manusia, orang kita manusia kok. Manusia dari kerak, ya. Nah ini wasahadahum ini dan sahadat ya sahadat ini jadi nggak ada sulit diterjemahkan maka dia diterjemahkan menjadi mengambil kesaksian Sahadat itu kesaksian ya artinya mengambil kesaksian. Jadi kata diksi mengambil itu tidak seperti ini. Kalau ini kan diksinya hmm, diksi tekstual. Kalau ini diksi diksi pemahaman ya begini kalimatnya. Wa hadahum ya. Wa syahadahum ya maka mereka ya kemudian dia mengambil, kemudian dia, Allah mengambil. Nah, ini bukan 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 kan ya, tekstual ya. Ini uh, pemahaman total dari ke, dari uh, idiom ini ya. di ya, ya dari Ya ya mengambil kesaksian mengambil ya kesaksian yang diambil apa nya kesaksiannya ya mengambil kesaksian mereka anak turunnya ya ya kita maksudnya mereka itu kita ya apa 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 bunyinya bukankah ya Bukankah ya? Bukankah aku ini Robmu? Aku ini Robmu, Robmu. Ya, bukankah aku ini Robmu? Ya. Mereka menjawab. Ya. Me -men ya. Mereka menjawab. Mereka menjawab. Bet betul betul ya betul maksudnya engkau adalah rob kami ya engkau adalah rob kami betul dan kami dan kami bersaksi saksian bersaksi nah kan bersaksi ya bersaksi hal ini dilakukan ya melalui ini dilakukan ya agar kalian tidak agar kalian tidak berkata berkata ya berkata di hari kiamat sudah aku jelaskan kiamat kemarin ya di hari kiamat apa itu kiamat aku sudah jelaskan ya ya kiamat nanti ya nanti sesungguhnya sesungguhnya ya sesungguhnya tentang persaksian ini tentang persaksian ini ini ya kami lalai Nih terjemahan Uh, Quran surat Al A'raf surat 7 nomor 172. Nih. Ini cerita tentang dulu ya, yang tentang dimulai dari cucu-cucu Adam tadi itu, ya, duria tadi itu. Ya. Duria. Ya. Oke. Okay. Ya. Ini duria ini ya. Duria itu sebetulnya apa ya? Terjemahan yang pas ya. Keturunan panjang gitu ya. Karena ini cerita panjang sampai nanti yang mulia ya. dia. Ini ya. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Memang ini ceritanya dulu ya, tapi ini berlaku untuk kita. Supaya kamu nanti jangan ngeles sesungguhnya tentang persaksian ini kami lalai lah kok kami lalai kon belajar pora kamu ngaji apa enggak goblokmu kamu hilangkan enggak tololmu kamu hilangkan enggak maka itu pendidikan itu menjadi perlu supaya dia ngerti supaya lalu dia mem, apa diambil kesaksian ya bukan ini nirokmu itu lewat pendidikan bukan bukan diwariskan dulu ya yang jadi masalah di sini diterjemahkan salah mengeluarkan buka jadi seolah-olah proses lahir kalau kita lihat depak gitu umur ini belum lahir nih masih di alam roh diambil tidak ini aja sudah di dunia ini dan kita semua ini kan menceritakan masa lalu tapi ini berlaku untuk kita sama aja nanti ada perintah-perintah nabi diperintah seperti kemarin ya nabi diperintahkan membacakan ya kepada orang-orang yang yang apa namanya dikasih tahu nggak dikasih tahu melet nah itu cerita tentang dulu nah, sekarang nabi sudah nggak ada tugas itu beralih ke kita untuk untuk mengatakan untuk membacakan lagi ya. kalau nanti dia melet atau dia nggak melet itu bukan urusan kita atau meskipun dia tetap melet tapi dibacakan dulu jangan seperti kemana aku jelaskan nggak usah lah pak dia dikasih tahu nggak dikasih tahu melet iya kasih tahu dulu lu sudah kasih tahu belum gitu loh kalau fatalisme. sudah lah pak nggak usah pak capek pak percuma dia kasih tahu nggak kasih tahu melet ya gitu. itu kan jadi kerjamu mana sedangkan nabi itu disuruh kerja dulu disuruh membacakan dulu hasilnya nabi tidak ditanya tentang hasilnya Begitu juga kita dakwah. Allah enggak tanya hasil dakwah kok, tapi Allah akan tanya kita nanti, kamu dakwah nggak? Dan dakwah itu jangan harus dipahami, oh bikin kajian, undang orang nggak? Persentuh persentuh juga dakwah. Kamu punya teman kantor, kamu punya teman akrab, kamu punya teman bermain. Misalkan dia masih malas sholat aja dengan cara kamu supaya dia sholat. Gitu. Ya, jadi jangan mempersempit mana dakwah itu secara khusus dan itu yang melakukan orang-orang khusus tidak. Orang sudah jelas sampaikanlah walau satu ayat itu kepada siapa saja kok perintah itu. Ya. Oke, jadi permasalahannya itu di sini. Ya, ini terjemahan yang benar. Ya. Bukan yang di depak itu. Kok di depak itu dia mengeluarkan Nih ya. Nah, ini ya, ini namanya mengkritisi dengan solusi ya. Dan dan, dan tatkala Rob Mu mengambil dari kita kita ini, ya dari kita kita ini, kemudian dia mengambil kesaksian kita, ya aku ini Rob Mu, ya mereka menjawab betul dan kami bersaksi, ya ya bersaksi. Hal ini dilakukan agar kalian tidak, agar kita nanti di hari kiamat nanti dibangkitkan nanti nggak ngeles, nggak ngomong sesungguhnya tentang persaksian ini kami lalai sudah nggak ada alasan nggak ada alasan kenapa? nabinya sudah dikasih kitab suci nya sudah dikasih you mau pakai otak you nggak belajar supaya kamu tahu siapa nanti yang pantas jadi robmu itu siapa Dialah yang kita kenal dengan suatu nama agung Gusti Allah Ingkang Moho Agung Jadi jangan ngeles nanti Ini berat ini ayat Gak ada alasannya nanti Waduh maaf ya Allah kami lalai Oh dah ada kalau, kalau, kamu bilang kami lalai digecek kepalamu lah kamu kamu sudah Nabi sudah tak kasih Kitab sucinya sudah tak kasih Ya, apa pendengaran tak kasih, penglihatan tak kasih, pemahaman hati tak kasih. Yang itu kalau kita sebutkan otak atau ringkasnya Nabi aku kasih. Kita suci aku kasih. Otak aku kasih. Lah terus kamu kok bisa lalai? Itu loh ya. Sesungguhnya tentang persaksian ini kami lalai. Lah kan kok iso lalai? Kamu kemana aja selama hidupmu? Kamu pernah ngaji? Kamu pernah belajar? atau kamu ngorok aja dalam tidurmu. Nih, jadi ini tentang bagaimana kita diambil kesaksian. Di mana? Ya di dunia ini, bukan di alam sana. Itu penjelasan dari aku ya. Santai saja. Kamu setuju, bermanfaat, ambil. Tidak setuju, buang. Selesai. Kamu perlu dialog monggo tulis ya tulis apa yang mau kamu tulis silahkan di kolom komentar itu eh, tidak pernah aku hapus tulisan dari siapapun apapun yang kamu tulis silahkan tidak ada masalah ya itu dari aku supaya nanti ketika aku menjelaskan ini di seri kedua dia sudah sudah connect gitu ya jangan lagi alasan surat 7 ayat setuju dari digunakan untuk mengatakan oh enggak pak kita lahir itu sudah beriman itu sudah bersahadat jangan ya oke selamat beraktivitas ya pagi yang cerah semoga tetap indah kehidupan kita selalu hidup dalam hukum-hukum Allah Allah bilang apa Allah bilang kita sholat maka pesanku jangan lupakan sholat sebelum napasmu berpindah dari tubuhmu ya sebelum Napasmu berpindah dari tubuhmu, tapi akan aku beri e, penjelasan lagi. Itu nanti artinya juga harus dikembangkan akal. Nah, nanti kita juga akan menjelaskan tentang e, apa itu akil balik, karena nanti di sana hukum itu nanti hukum positif juga itu mengatakan begitu orang tidak bisa dihukumi kalau kalau tidak akal itu bekerja nah ini pemberdayaan akal ini kan ini pendidikan ya. jadi selama napasmu ada dan akal maksudnya kesadaran ya, itu ada jangan lupa sholat ya itu yang aku maksud Oke, okay. karena apa? Satu kali aja kamu tidak sholat, yang lima waktu itu, yang khomsah sholawatin, fil yaumin walailatin itu, kalau kamu sudah belajar, sehingga kamu paham, karena kalau nggak belajar nggak paham, itu kamu rugi loh, ya Allah, hamba nggak sholat tadi, satu saja, misalkan duhur kamu kelupaan. Makanya ketika kamu kelupaan begitu ingat langsung kamu sholat. Sudah nggak usah lihat waktu karena itu insidental. Meskipun kamu kamu misalkan sibuk bekerja seperti ini kan waktunya jam kerja kamu sibuk. Kamu lupa. Kamu baru ingat katakanlah setelah maghrib kamu belum sholat duhur maka kamu langsung saat itu sholat duhur. Kamu mohon ampun sama Allah karena tadi lupa. nggak usah nunggu besok-besok, enggak. Karena apa? Kalau nunggu besok, Besok pagi nyawamu belum tentu ada. Kalau nyawamu sudah hilang. Ya. Heman. Ya. Maka. Tetaplah sholat. Jaga. Sholat. Sholatmu. Sholat anakmu. Kalau kamu sudah punya anak. Sholat istrimu. Sholat yang. Kehidupannya itu ada dalam tanggunganmu. Karena nanti kamu yang diminta sebagai pertanggungan. Kamu kan pemimpin nih. Laki-laki ini dalam rumah tangga pemimpin Kamu akan dimintai bertanggung Sudah kamu pimpin belum? Anakmu, istrimu Tentang sholat Kalau belum Kamu bimbing mereka sholat Rugi Satu sholat saja kita kehilangan itu ruki ya. Jangankan berhari-hari tidak sholat ya. Itu dari aku Aku ulangi lagi Ini argumentasi akademisku kamu merasa menerima cocok kamu ambil kalau enggak ya kamu buang aja lah jadi nggak usah terlalu ribet-ribet kalau kamu mau diskusi ya aku lihat kapasitasmu ya seperti apa kalau kamu nggak percaya temukan aku sama orang-orang yang sudah pakar dalam bahasa Arabian ketemukan sama aku biar aku ngajak ngobrol dia supaya kebodohan-kebodohan ini tidak diwariskan, diwariskan dan diwariskan lagi dari generasi ke generasi sehingga kita paham ya. Ini ini kesaksian tauhid ini. Ini bukan sembarangan ya, bahwa kita akan bersaksi bahwa rob kita itu Allah bukan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.